Makasih pimpinan, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin menyerahkan surat permohonan audit. Oleh sebab itu, setelah beberapa hal penting saya sampaikan melalui pimpinan, saya minta izin untuk menyerahkan surat permohonan audit. Yang pertama, kami minta kepada saya, Philip Omafma dari Papua Barat, minta agar BPK RI melakukan audit terhadap LNG Tangguh, SKK Migas, BP Tangguh, Bintuni, terkait dengan penggunaan dana cost recovery terhadap CSR. Saya sudah satu tahun berjuang kasus ini, baik penegakan hukum di Jaksa Agung, melalui BIN, melalui Menko Polhukam, tapi negara kayaknya takluk ya, tidak mampu untuk pecahkan masalah ini. Akibatnya rakyat kita memandang bahwa begini kan posisi negara kepada rakyat. Terakhir hari ini saya serahkan ke BPK. Mudah-mudahan BPK bisa melakukan audit terhadap cost recovery yang digunakan oleh BP Tangguh melalui SKK Migas terhadap program-program sosial kemasyarakatan, di mana fakta yang saya temukan tidak sesuai dengan apa yang dipublikasikan atau disampaikan baik oleh SKK Migas maupun BP Tangguh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mewakili masyarakat, saya minta untuk diaudit terkait dengan pembangunan pupuk Kaltim di Fakfak. Program ini perlu diaudit kembali dalam rangka memastikan bahwa tidak merugikan keuangan negara, karena posisi perusahaan ini tentu jauh daripada sumber bahan baku di Bintuni. Bagaimana kelanjutan daripada perusahaan pupuk Kaltim dari aspek kerugian negara. Yang ketiga, saya mewakili masyarakat, saya juga minta kepada BPK RI untuk audit dana otonomi khusus di bidang pendidikan dan kesehatan yang sampai saat ini ada angkanya tapi tidak ada realisasinya. Saya minta dengan penuh hormat agar Bapak-bapak bisa melakukan audit dan yang bersalah ditangkap, Pak. Demi negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada alasan apapun untuk mengesampingkan hal ini. Kan akibat daripada penyelewengan anggaran-anggaran inilah rakyat kita selalu tuntutnya merdeka, Pak. Padahal bukan salah pemerintah, salah mereka yang mengelola anggaran-anggaran ini. Kami juga, saya juga minta kepada BPK RI untuk mengaudit 10% DBH migas yang diperuntukkan bagi masyarakat adat. Sejak kita tetapkan Undang-Undang Otonomi Khusus periode yang kedua, 10% kita alokasikan untuk masyarakat adat. Tapi pada faktanya sudah hampir 2 tahun berjalan, menurut pemantauan saya tidak ada realisasi 10% kepada masyarakat adat. Saya minta dengan hormat BPK RI melakukan ini sebagai komitmen kita bersama-sama untuk melindungi warga negara dan juga menjaga keuangan negara. Dan yang terakhir, saya juga minta kepada BPK RI untuk mengaudit program proyek strategi nasional jarak jalan di Papua Barat, Trans Papua Barat, yang diduga kerugian negara mencapai 200 miliar. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon izin pimpinan, saya menyerahkan surat permohonan audit atas nama saya, Philip Omafma, dan anggota DPR RI, Bapak Robert Jopi Kardinal, Dapil Papua Barat. Izin pimpinan. Ya, nanti di akhir kegiatan. Terima kasih, Pak Dr. Philip.